Om Swastiastu. Yo teman-teman, kali ini kita kembali kumpulan kukuh dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan, Seke, Truno, Loke, Taruno dari tahun 2013 sampai 2019. Kita mulai saja dari tahun 2013, let's go. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2013 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan. Sosok raksasa yang berwarna hijau membawa sebuah pecut menunggangi seekor naga berwarna merah teman-teman ya. Benar-benar karya Gogo yang sangat bagus sekali pastinya. Joss. Lanjut ke tahun 2014, OTW. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2014 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan. Sepertinya ini adalah Dewi Kali teman-teman ya. Benar-benar karya gogoh yang sangat bagus dan pastinya menyeramkan wajahnya ya. Joss. Lanjut ke tahun 2015, meluncur. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2015 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan. Sosok raksasa babi teman-teman ya, benar-benar keren sekali ya, dan rapi pembuatannya, top chair. Lanjut ke tahun 2016, cekidot. Nah ini dia teman-teman, karya tahun 2016 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan. Sepertinya ini adalah wujud dari sebuah pengeleakan teman-teman ya. Benar-benar bagus dan pastinya keren gogohnya ini ya, top. Lanjut ke tahun 2017, OTW. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan dengan judul gogoh Betio Narantako teman-teman ya. Benar-benar keren sekali gogohnya, top. Lanjut ke tahun 2018, OTW. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2018 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan dengan judul gogoh Sang Sedahan Setro teman-teman ya. Bagus sekali ya, dan pastinya rapi pembuatannya ini, dan juga size-nya cukup besar teman-teman ya. Benar-benar joss. Oke lanjut ke tahun 2019, OTW. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2019 dari Banjar Jambi, Belodan, Tabanan. Sepertinya ini adalah Dewi Mahakali teman-teman ya. Mohon dikoreksi jika saya salah teman-teman. Dan ini gogohnya benar-benar bagus ya, sangat keren dan pastinya rapi pembuatannya, dan wajahnya juga menyeramkan ya, benar-benar joss.
Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Matur suksema. Om Santi, Santi, Santi. Om.